14 hidangan paling aneh sedunia. Beranikah kita memakannya? Berikut adalah jenis makanannya. Kita pasti pernah makan hidangan yang aneh dan terkadang terkesan menjijikkan. Tidak hanya dari cara penyajiannya, tetapi dari bahan-bahan yang digunakan. Gak percaya? Berikut makanan aneh yang gak pernah kamu sangka ada di dunia. 1. Balut Filipina, sebuah embrio bebek yang direbus secara hidup-hidup yang masih dalam cangkangnya. Meski ini adalah sajian yang spesial orang Filipina, penampilannya sangat tidaklah menggugah selera kita, namun di Filipina ini banyak yang menyukainya. 2. Surströmming atau dinamakan ikan basi, Swedia. Ikan haring banyak ditemukan di Laut Baltik yang difermentasi menggunakan garam. Agar tidak basi, cara penyajiannya ditempatkan pada kaleng, karena waktu dibuka akan mengeluarkan aroma yang tajam. Kamu wajib mengonsumsinya pada ruangan terbuka. Yang ketiga, adalah sering disebut mata tuna, Jepang. Meskipun terlihat menjijikkan, ternyata ini mempunyai rasa yang hampir sama dengan gurita atau cumi-cumi. Tidak hanya daging tuna yang bisa dikonsumsi kebanyakan orang. Akan tetapi, matanya pun cukup lezat, bila kita olah untuk dikonsumsi. Yang keempat, makanan ini dinamakan 1000 tahun telur. Biasa dikonsumsi di Tiongkok. Adalah makanan khas yang dibuat dari telur ayam atau itik, yang diawetkan di dalam campuran lempung, abu, garam, kapur tohor dan sekam padi, selama beberapa atau sampai beberapa bulan, tergantung metode pemrosesan. Yang kelima, adalah makanan casu marzu atau keju basi, Italia. Keju basi ini merupakan makanan tradisional yang berupa balok keju domba berisi larva serangga yang masih hidup. Ternyata serangga tersebut berguna untuk memberikan rasa dalam kejunya. Tetapi begitu melihat serangga yang menggeliat dan bergerak, pasti akan menurunkan selera makanmu. Yang keenam, tarantula goreng Kamboja. Di Kamboja, tarantula goreng merupakan snack yang biasa dikonsumsi masyarakat lokal. Cara masaknya dengan mencabut dulu bulu-bulu kakinya. Kemudian direndam dalam MSG, gula, dan garam semalaman. Lalu digoreng dalam bumbu bawang putih secukupnya. Yang ketujuh, adalah snack wine, ular anggur Tiongkok. Seperti namanya, minuman ini dibuat dari sekumpulan ular dan semacam sake yang direndam selama beberapa bulan. Beberapa ular tersebut berbisa, namun etanol yang terdapat di dalamnya sangat aman untuk dikonsumsi dan dipercaya bagus untuk kesehatan. Yang kedelapan, adalah blood sausage, sosis darah, Afrika, Asia, Amerika, dan Eropa. Meski bisa ditemui di mana-mana, banyak orang berpikiran bahwa ini makanan yang menjijikan. Terbuat dari darah yang dibekukan, kemudian diberi bumbu-bumbu natural. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kulit sosis. Siap disajikan dan dimasak dalam bentuk apapun. Untuk yang kesembilan, Haggis Skotlandia. Jantung, hati, dan paru-paru domba ditumbuk dan dicampur dengan bawang putih, oatmeal, lemak. Kemudian diberi bumbu-bumbu dan garam. Proses memasaknya dilakukan dalam perut binatang. Tentunya bakal menggugah selera makan. Berikut yang ke-10. Sanakji Gurita Hidup, Korea Selatan. Merupakan makanan yang aneh sekaligus mematikan dari Korea Selatan. Gurita yang masih hidup dipotong-potong sumutnya lalu dimakan mentah-mentah menggunakan kecap asin saja. Perlu diingat, sumut gurita bisa menempel di tenggorokan karena masih hidup. 11. Jinglad Belalang, Thailand. Set khas penduduk Thailand ini adalah belalang yang sudah dibumbui dengan garam, lada dan cabai yang digoreng dengan wajan yang besar. Terasa seperti memakan popcorn. Bedanya, ketika digigit akan ada cairan yang muncrat dari dalamnya. Berikut yang ke-12, adalah Chamol Meksiko. Dikenal sebagai kaviar serangga, hidangan ini dibuat dari sekumpulan larva dan kepompong semut yang diambil dari tanaman. Dianggap sebagai sebuah hidangan khas. Rasanya seperti perpaduan keju, mentega, dan kacang-kacangan. Berikut yang ke-13, Marmut Amerika Selatan. Agak aneh, karena ini tidak dianggap sikap yang manusiawi. Biasa dihidangkan dengan cara dibakar, dipanggang, ataupun casserole. Banyak yang bilang bahwa marmut memiliki rasa daging yang sama dengan kelinci.
14. Buonigi Korea Selatan. Ulat sutra yang dimasak dan dikukus dan dibumbui ini merupakan makanan populer yang bisa kamu temukan di seluruh Korea Selatan. Rasanya dibilang mirip dengan kayu. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang 14 makanan yang teraneh di dunia. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Terima kasih.